Halo guys, selamat datang di Nerd 11 dan seperti biasa gue bakal mengcover gitar tutorial lagu-lagu yang lagi hit saat ini dan terbaru. Dan di video kali ini gue bakal mengcover lagunya Irwansyah featuring Acha Septriasa yang judulnya My Heart. Sebenarnya ini lagu udah lama banget, tapi sekarang banyak yang request, jadi sekarang gue baru bikin video tutorialnya dan sudah setting dengan kunci ucah semuda yang baru belajar buat para pemula maupun yang baru belajar gitar. Dan jangan lupa buat like and subscribe video ini. Nah guys, sebelum ke cara strumming-nya atau cara genjrengannya, gue mau ngasih saran buat kalian yang lagi nyari gitar, khususnya gitar untuk pemula, yang harganya murah, berkualitas, dan aman pengiriman ke seluruh Indonesia. Kalau nggak seperti gitar yang gue pakai ini, buat tutorial, ini merek Apple Boy, gue beli di @gitarjogja. Jadi di sana banyak sekali model-model gitar, seperti gitar klasik, akustik, maupun elektrik, yang harganya murah-murah dan berkualitas. Jadi tunggu apa lagi, kalian langsung aja cek Instagramnya di @gitarjogja, kalau enggak klik linknya di deskripsi ya. Oke guys, kita langsung aja ke pembahasan cara strumming-nya atau cara genjrengannya. Jadi sangat gampang sekali ya, kita buat sesimpel mungkin jadi seperti ini. Nah jadi seperti itu. Down, down, up, down, up, down. Lalu diulang-ulang. Down, down, up, down, up, down, down. Down, down, up, down, up, down, down. Down, down, up, down, up, down, down. Oke, bisa ya. Jadi nanti juga ada cara petikannya untuk di intronya ya. Itu sekaligus di pembahasan kunci gitarnya. Jadi sekarang kita coba aja genjrengannya menggunakan liriknya ya. Di sini kau dan aku terbiasa bersama menjalani kasih sayang bahagia ku denganmu. Oke guys, kita langsung aja ke pembahasan kuncinya. Jadi di sini kuncinya sangat gampang-gampang sekali ya. Kita mulai aja langsung di intronya. Jadi di intronya ini petikan ya, bukan genjrengan, tapi petikannya. Petikannya sangat gampang sekali dan kuncinya juga sangat gampang, yaitu A minor, lalu E, A minor lagi, lalu E. Nah di situ dua kali balikan ya. Kita coba aja langsung petikannya, jadi seperti ini contoh dulu. Nah jadi petikannya kurang lebih seperti itu ya. Kita coba aja pelan-pelan petikannya, jadi pertama di kunci A minor, kunci A minor seperti ini. Tapi ditambah jari kelingkingnya di senar 2 grip 3 ya. Petiknya sangat gampang sekali. Pertama senar 5, lalu 4, lalu 2, kembali lagi ke 4, lalu jari kelingkingnya dilepas, ke 4 lagi, lalu lepas jari telunjuknya. Oke, bisa ya. Kita coba ulang. Nah, jadi seperti itu. Bisa ya. Selanjutnya ke kunci E. Nah, kunci E seperti ini. Tapi diganti jari telunjuknya, ada variasinya. Jadi telunjuknya sama seperti pas di A minor. Dan kelingkingnya juga sama seperti pas di A minor. Dan petiknya seperti ini. Petik senar 6. Lalu 5, lalu 1, jadi jangan kena ya, jangan kena jari yang ini, senar satunya, 5, 6, 5, 1, 5 lagi, 2, 5 lagi, lalu lepas jari kelingkingnya. Oke, bisa ya, kita coba ulang. Oke, bisa ya. Selanjutnya ke A minor lagi. Seperti yang tadi petikannya.
Oke, bisa ya. Nah, selanjutnya ke kunci E yang terakhir ya. Jadi nggak ada variasinya pas di kunci E yang terakhir ini. Tidak seperti kunci E yang pertama ada variasinya seperti kunci A minor itu. Ini kunci E-nya normal ya. Dan petikannya seperti ini. Petiknya senar 6, 5, lalu 3. Nah, sesudah 3 ini petik senar 3, lalu petik lagi senar 3 tapi jari kelingking dipencet di senar 3 grip 2. Jadi di bawah jari manis ya. Seperti ini. Nah, sesudah itu lalu senar 2. Oke, kita coba pelan-pelan. Bisa ya? Nah, sesudah itu langsung digenjreng. Selanjutnya kita langsung masuk ke verse yang pertama. Nah, di sini gue bakalan menggunakan genjrengan ya. Seperti yang dibahas tadi, kuncinya sangat gampang sekali, yaitu A minor, lalu E, lalu A, D minor, G, C, lalu B. Kunci B seperti ini, seperti kunci A tapi digeser ke grip 4 dan ditambah senar 1 di grip 2. Lalu E. Ini di verse yang pertama ya. Kita coba aja langsung. Di sini kau dan ku terbiasa bersama menjalani kasih sayang. Bahagia ku denganmu. Nah, jadi di verse yang pertamanya seperti itu. Selanjutnya kita langsung masuk ke verse yang kedua. Kuncinya masih sama seperti di verse yang ke satu. Kita coba aja langsung. Pernahkah kau mengintai hari paling indah kuukir nama kita berdua di sini surga kita. Nah, selanjutnya kita langsung masuk ke ref-nya ya. Di ref-nya ini kuncinya sangat gampang sekali, yaitu A minor, D minor, G, C, F, D minor, B, dan E. Di sini dua kali balikan di ref-nya itu, kita coba aja langsung. Kita mencintai yang lain, mungkinkah hati ini akan tegak? Sebisa mungkin tak akan pernah sayangku akan hilang. Nah, selanjutnya ke balikan keduanya, kuncinya masih sama. If you love somebody, could he be fight to win our love or conquer all? Could I reach my love even just one night? All of you stay in my heart, my heart. Nah, di sini kita langsung masuk ke interlude-nya ya. Sesudah di ref ini langsung disambung. Kuncinya yaitu F, G, C, A minor, D minor, B, dan E. Oke, bisa ya. Selanjutnya kita langsung masuk ke verse yang ketiga. Kuncinya masih sama seperti di verse yang ke satu dan kedua. Kita coba aja langsung. Pernahkah kau mentai paling indah kuukir nama kita berdua di sini surga kita.
Selanjutnya masuk lagi ke ref-nya ya. Kuncinya masih sama seperti di ref sebelumnya. Kita coba aja langsung. Bila kita mencintai yang lain, mungkinkah hati ini akan tegar? Sebisa mungkin tak akan pernah sayangku akan hilang. Dua kali balikan. Selanjutnya kebalikan keduanya, kuncinya masih sama. If you love somebody, could we be some? I will fight to win all of the conqueror. Could I reach my love, even just for night? Or will you stay in my heart? My heart. Nah terakhirnya ada tambahan kunci, yaitu A minor ya. Nah itu dia guys dari tutorial gitar lagunya Irwansyah featuring Acha yang judulnya My Heart. Dan sudah saya tinggalkan kunci ucapan semudah yang berupa jari buat para pemula maupun yang baru belajar gitar. Dan jangan lupa buat like and subscribe video ini. Terima kasih.